Sebanyak 1.500 vaksin jenis Sinovac disiapkan dalam agenda serbuan vaksinasi yang menyasar pedagang, sopir perusahaan, lansia, dan sasaran lainnya untuk memastikan kekebalan kelompok bisa segera terrealisasi. Kapolres Kukar AKBP Arwin Amri Wintama menjelaskan, pelaksanaan ini merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi bersama Kodim dan Dinkes Kukar. Tentunya juga melibatkan Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk memastikan proses vaksinasi bisa terlaksana hingga ke pelosok desa di Kukar. Kita melaksanakan atensi maupun perintah dari pusat dalam hal ini Bapak Presiden sampai dengan Menteri Kesehatan dan juga Panglima TNI Kepala Kapolri. Yang mana vaksin massal ini kebetulan juga bersamaan dengan menjelang Hari Bayangkara yang ke-75 2021. Terkait dengan kegiatan vaksin massal ini untuk di internal Polri sendiri itu untuk di Kabupaten Kukar kita mendapatkan 1.500 vaksin. Ya, ini nantinya akan kita sebar termasuk yang berada di GOR ini di wilayah kota di Tenggarong dan juga tersebar di Samboja dan juga dari wilayah-wilayah lain. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan proses vaksinasi terbilang berhasil dan mampu mencapai setidaknya 50% dari target yang sudah ditetapkan. Sunggono juga bersyukur masyarakat turut antusias dengan pelaksanaan vaksinasi massal yang diikuti oleh masyarakat yang ada di Kukar. Terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang sudah ikut serta dalam program vaksinasi sehingga capaian target warga kita yang tervaksinasi alhamdulillah sebenarnya relatif tinggi meskipun belum merata di seluruh kecamatan. Di hari ini secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kembali kepada unsur dari TNI dan Polri, juga teman-teman dari Satgas khususnya dari Satpol PP, dari BPBD, dari Dinas Kesehatan secara khusus lagi yang telah terus ya konsisten. Diketahui vaksinasi pun terbagi di beberapa tempat untuk memastikan jangkauan vaksinasi meluas dan mencakup masyarakat yang ada di pelosok Kukar. Muhammad Kaltim, Tara TV, melaporkan.